Ya, ini semangka kita yang kita punya ini asli. Alhamdulillah bukan suntikan atau implan atau operasi. Ya, alhamdulillah kita sejauh ini kita pakai herbal aja sih, pakai bulu semangka. Iya. Kita memang gak ada mau suntikan sih, kita mau berusaha gimana caranya menampilkan karya itu yang memang bukan ke asetnya semata-mata payudara, tapi kita membuktikan aja bahwa yang besar itu adalah selamanya suntikan atau implan dan lain. Nah, jadi soal tadi kan asli ya, bukan nggak mau yang operasi ya. Jadi memang karunia dari Tuhan yeah. Kalau kalian udah berukuran gede gitu ya. Keluarga atau emak atau nenek yang juga sama ukuran atau gimana? Enggak sih, badannya mungkin oke. Maksudnya semuanya besar-besar, boksot-boksot gitu. Kalau soal semangka sih emang di akunya aja sih. Oh gitu. Bisa di pegang nggak bener-bener asli gitu. Bener-bener asli udah kebukti kok udah Bang Hotman kan udah pernah pegang gini waktu acaranya di itu jadi udah kelihatannya asli kan Bang kau bilang kan asli nih kan aku berani kebuktiin kalau nggak kalau nggak berani kebuktiin nggak berarti nggak asli dong ya pokoknya. Kalau nggak percaya tanya dokter aja ya. Iya. Pegang, jangan pegang. Nggak, tuh kan tadi goyangan begini-gini itu ya, maksudnya muter. Orang kok bisa kayak gitu kan? Ada nggak yang bisa kayak gitu coba tanya? Iya, itu kan jarang, maksudnya ini kan belum pernah. Jarang kan? Ya emang itu ciri khas dua semangka. Dan itu nggak bisa dilakuin semua orang. Perlu dipaten kan nggak tuh goyangan khas gitu? Iya udah dipaten, udah dikasihin ya? Juga udah. Nah, kalau kalau orang meniru, kalian akan mempermasalahkan atau gimana? Oh pasti mempermasalahkan, jalur hukum lah pasti. Sakit gak sih tuh ketika goyang cukup agak ya, durasi? Alhamdulillah sejauh ini gak sakit, gak pernah sakit. Kecuali kalau mendekati masa-masa head aja, pastilah itu wanita ngerasain itu. Cuma selama kita ngelakuin ini, alhamdulillah jangan sampai kenapa. Asli ya, bener ya? Alhamdulillah asli. Jadi kalau misalnya impla apa segala macam kan goyang begitu kan ngeri kan? Gak bisa, sakit. Dan gak bisa lama. Wah aja tadi lama banget kan muternya. Terus untuk treatment perawatan perlu sendiri tahu. Apa ke dokter atau kemana gitu kalian? Sejauh ini kita sendiri, kita pakai minyak bulus produk sendiri sih, bulus semangka namanya. Itu yang bisa ngebersihin, bukan hanya menepis cambuk. Kita pakai itu aja sih, alami-alami aja. Pokoknya sehat ya? Iya. Iya. Nah, orang kan memang nggak bisa dihalangi ya ketika melihat kalian tertuju pada semangkanya. Nah, bagaimana kalian mengalihkan perhatian itu supaya orang ngedengerin suaranya gitu. Bukan hanya dari segi itu. Ada kebukti. Misalnya nih aku disuruh nyanyi, aku nyanyi, aku bakal nunjukin nih talenta aku bukan hanya dari segi goyangan tapi aku bisa nyanyi gitu. Jadi itu buat gimmick aja ya. Iya kan tuh hanya buat orang aja. Ya betul. Okay. Kalau ini coba denger suaranya dong, pengen denger suaranya tadi kayaknya. Lagu apa? Lagu yang tadi suaranya mantap. Potong aja ya. Rapnya aja boleh. Makin hari aku semakin sayang sama pacarku yang sekarang. Orangnya setia, baik juga hatinya. Gak kayak mantanku yang suka berdusta. Nah, kalian ini kan digemari banyak orang. Pacar kalian itu, pasangan kalian cemburuan gak sih? Tentunya gak punya pacar, gak mau pacaran. Hah? Masih jomblo? Aku masih pengen cari duit buat cari nama. Mau berkarir dulu lah. Kalau dirimu aku sejauh ini juga kebetulan udah lama sih menjomblo. Semakin lama semakin nyaman, jadi ya udah lupa gitu, jadi ya udah karir. Karena sibuk, tiap hari syuting mulu kan, jadinya udah gak kepikiran ke situ. Padahal pegang handphone aja, asisten, semuanya asisten yang ini. Jadi sekarang prioritasnya karir dulu ya, baru iya, cari pasangan. Betul. Tapi kalau di tengah jalan ada yang berniat menikahi gimana? Manajernya dulu yang maju. Baku hantam. Gak boleh. Ada syaratnya nggak kalau menjadi calon suami kalian? Oh harus dong. Boleh harus. Sebutin dong syaratnya. Satu, di atas 30 tahun. Satu. Yang kedua, tajir. Yeah. Yang ketiga, menyupport karir aku. Yeah. Dia nggak ngekang. Dan yang keempat, dia tanggung jawab. Jadi ada empat syaratnya ya? Iya. Kurang lebih sama sih pasti. Ya, harapannya punya suami pun nanti bisa mendukung gitu kan. Ya jangan nanti udah married gitu tiba-tiba karir anjlok gitu kan. Kita udah capek-capek mengangkat gitu.
kita sih, dan tanggung jawab keluarga, terutama orang tua sih, lebih menghargai orang tua. Harus sayang keluarga juga ya. Harus. Oke. Okay.